Hai, penatlah. Rasa macam nak minum air pula. Air sungai ni nampak macam sedap. Eh, jangan. Air tu kotor. Alah, paling-paling sakit perut je. Mana boleh. Air yang tidak dirawat boleh memberi impak jangka masa panjang. Oh my Tuhan. Seriuslah. Jadi, bagaimana kita nak bersihkan air ni? Kita boleh rebus air atau dedahkan di bawah sinaran matahari atau lebih spesifik sinaran ultraviolet. Oh, saya juga pernah dengar tentang penggunaan sinar UV dalam pembasmian kuman di dalam air. Dengar macam mustahil tetapi sangat-sangat berkesan. Jadi, apa kata kalau kita membuat penapis air yang boleh membasmi kuman tapi dengan cara yang mudah alih? Tapi macam mana? Penapis air kami berfungsi dengan cara air akan ditapis melalui tiga lapisan, iaitu batu kerikil yang digunakan untuk menapis sedimen besar, pasir untuk menapis kotoran halus dan arang teraktif untuk membuang bahan tercemar dan kotoran melalui penyerapan kimia. Seterusnya, UVC akan membasmi kuman yang terdapat di dalam air. Keunikan produk kami adalah kami mencipta penapis air dengan lampu ultraviolet yang merupakan salah satu sistem yang mesra alam, mudah untuk digunakan. Kami menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga. Kami memilih penggunaan lampu UVC kerana berkesan untuk membunuh 9.9 bakteria, bebas rasa dan bau serta bebas penggunaan bahan kimia. Elemen ini amat penting untuk membasmi kuman.